buka, kita lepaskan dulu slotnya. Akan seperti ini. Jadi karena ini ada fingerprintnya, takutnya ketarik ataupun sobek ya. Oke, langsung buka aja seperti ini. Jangan sampai ya tanda tajamnya merobek fleksibel ini, jadi harus hati-hati ya. Ini baterainya double power ya, jadi kalau mau beli baterai yang KW mending yang double power atau yang ada mereknya seperti ini ya. Jangan beli baterai yang murah tapi bentuknya sama seperti ini, karena sudah pasti kualitasnya jelek, kecuali yang cabutan. Kalau mau beli baterai, kalau ganti ini, kalau ada merek kayak gini, merek Power, Peace, Hippo, harganya emang lebih mahal tapi itu lebih bagus kualitasnya. Oke, kita langsung ke sana. Pasang, kita coba dulu nyalakan ya. Tadi ini baterainya sebelum diganti itu gak sampai berapa menit langsung mati ya, mati gitu. Nah ini enggak ya, langsung bisa ke menu. Sini
baterainya 23%. Oke, itu aja. Selanjutnya kita tinggal pasang lagi aja. Kita matikan dulu. Pinjam pelinya. Okay, let's go.